Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Kabut Kelana. Semoga yang menyaksikan channel ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang barokah. Kabut Kelana, berkelana bagi kabut. Kali ini kita berada di bumper Tegal Klopo. Ini teman saya baru bangun tidur dan masih kedinginan ya. Dan teman saya yang satunya masih tidur pulas dalam tenda. Ada juga yang tidur di luar. Atau sekedar santai di atas hammock. Nah, ini lagi makan nasi goreng. Kita masih pun di hutan, tetap makan nasi goreng. Udara di sini sangat sejuk ya kawan-kawan. Jadi cocok buat kalian yang ngajak keluarga, gebetan, atau teman-teman untuk hanya sekedar camping ceria di sini. Kebetulan cuaca pagi ini sangat cerah, jadi makin betah bersantai-santai sambil masak cemilan ya. Oke, mari kita review tempat ini ya kawan-kawan. Dari pintu masuk sebelah kiri, terdapat area parkir motor yang lumayan luas. Kita menaiki beberapa anak tangga dan terdapat tulisan COD Tegal Klopo di sebelah kanan. Berikutnya ada tempat registrasi, jadi jangan lupa registrasi dulu ya daftar nama kalian. Untuk harga tiketnya Rp10.000 per orang. Oh ya, di sini juga terdapat musola ya.
dan lengkap dengan sajadahnya. Jadi jangan lupa sholat ya. Terdapat juga toilet yang lumayan banyak ya, jadi nggak usah berebut deh, pasti kebagian kok. Kebetulan pas saya kesini lagi ada acara komunitas ya. Yuk senam bareng dulu biar sehat. Hehe. Setelah capek berolahraga, saatnya sarapan pagi kawan-kawan. Sarapan pagi ini beralaskan daun pisang. Meskipun dengan menu yang sederhana, tapi rasanya sungguh nikmat luar biasa, yang mungkin gak akan bisa kita nikmati saat di kota. Nih teman saya sampai lahap makannya kawan-kawan. Setelah makan, kita bisa bersantai-santai dulu sambil menikmati suasana. Sampai ada yang tidur lagi, aduh. Mari kita susuri lagi setiap sudut tempat ini ya. Lek masalah cinta, aku remisi. Kamu? Di sini juga ada beberapa spot foto ya kawan-kawan. Jadi kita bisa berfoto-foto untuk diupload di media sosial kalian tentunya. Dan lepaskan aja masalahmu, karena masalahmu bukan masalah aku. Pacar, kiri ke mantan. Lurus aja deh ke calon pacar yang akan jadi mantan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di COD Tegal Kelopo Pacet. Tempat ini ada area camp. Kita dari semalam ya di sini ya. Ini suasananya hari ini cukup ramai karena ada acara dari komunitas santri ya. Jadi dia mengadakan acara camp yang kedua tahun ini di sini. Jadi yang belakang sana kelihatan view yang cukup bagus ya kan kawan. Jadi tempat ini cocok untuk buat kalian yang camping ceria istilahnya. Jadi camp santai bersama keluarga tanpa bersusah payah mendaki. View di sini kalau malam juga sangat bagus. Jadi di belakang sana itu sebenarnya adalah Gunung Ulirang, puncak Gunung Ulirang. Kalau yang di sana kelihatan Gunung Penanggungan, tapi kali ini berkabut jadi nggak kelihatan ya. Apa ya, saya juga bingung mau jelasin. Ini saya sama berbicara sama teman-teman, cuacanya juga cukup mendung di sini jadi nggak hujan. Itu aja sih dari kita. Jangan lupa yang suka channel ini silakan subscribe, like, serta komen dan nyalakan lonceng. Ikuti terus channelnya Kak Berkelana. Halo, hai teman-teman. Kita berada di Tegal Kelopo bersama teman-teman sekalian. Jangan lupa like and subscribe. Bunyikan lonceng.